wabarakatuh, bersama lagi dengan Anwar dari Nice Guys TV. Okey, hari ini aku nak makan nasi goreng kampung. Tapi ini memang aku olah sendiri. Oh, tadi aku letakkan lebih kurang 10 biji cili padi. Aku nak biarkan dia rasa lebih pedas lagi, guys. Dalamnya aku letakkan 2 biji telur, ada sedikit hirisan ayam goreng. Dan paling penting dalam nasi goreng ni, guys, aku terasa seperti nak letakkan ikan bilis. Tapi kali ni aku letakkan ikan bilis yang memang sudah tersedia, sambal bilis rangup by Honey ni. Dan aku rasa memang cukup-cukup mudah. Korang hanya buka saja botol ni, letak saja dalam nasi goreng kampung. Tapi aku rasa macam nak tambah lagi, guys. Aku nak tambah lagi sambal bilis rangup by Honey ni ke atas nasi goreng ni. Aku nak tengok macam mana pergi dia, ngam ke tak ngam. Jom kita letakkan ni. Taburkan aja. Wow, terlebih pula. Tak apalah, jadi dia puas hati. Yang aku tahu, sambal bilis rangup ni dia buat dengan bilis yang tanpa kepala. Dan paling penting dalam ni, guys, tak ada bahan pengawet. Dia punya sambal bilis ni memang dikatakan sangat-sangat rangup dan berkualiti tinggi. Dalam sambal bilis rangup ni ada bawang goreng. 100% ini adalah buatan Bumi Putra dan halal. Okey, kat sebelah aku ni aku ada air kosong. Memandangkan aku nak mengurangkan pengambilan gula, ingat, makan-makan juga. Ha, kesihatan jangan dilupakan. Kita minum dulu. Bismillah. Wow, bau nasi goreng ni memang sangat-sangat memujakan aku, guys. Memanggil-manggil untuk aku makan. Bismillah. Untuk first bite aku tadi, sambal bilis memang sangat-sangat rangup. Dia punya rasa tu cukup, masin dia cukup, pedas dia. Tapi dia tambah lagi dengan kepedasan nasi goreng kampung aku ni. Memang piau, guys. Sedap. Kita letakkan sambal bilis kat sini. Wow. Wah, memang padu. Tak rugi korang beli. Botol ni banyak. Kalau korang nak makan begitu saja pun boleh. Kalau nak makan dengan lemping pun boleh. Nak letakkan dalam sayur pun boleh. Memang sedap. Wow, settle, guys. Nasi sepinggan. Banyak tadi nasi ni, tapi tak terasa sebab apa. Bila kita letakkan sambal bilis kat dalam dia, dia menjadi lebih crunchy
dan bunyi kerap-kerap tu menambahkan lagi selera kita untuk makan. Dan paling penting kat dalam ni guys, tak ada bahan pengawet, tak ada MSG, dan dia punya ikan bilis tu tak ada kepala dan berkopik. Memang sangat-sangat baik. Okey, so siapa nak beli tu, korang tengok IG dan FB dia, korang boleh terus order daripada situ. Jangan tunggu lagi, terus order guys. Jangan lupa kepada sesiapa yang baru saja singgah di channel aku ni, tolong subscribe, tekan tombol merah tu, tekan tombol loceng dan tekan all untuk mendapatkan sebarang notifikasi video-video terbaru daripada channel Nice Guys TV. Okey, teruskan menonton, ada reaction selepas ni. Okey, kita jumpa lagi. Okey, yang macam aku cakap tadi, aku nak buat satu reaction tentang Bas Oling. Tapi setelah aku tengok-tengok, aku rasa video yang aku nak react kali ni lagi best daripada apa yang aku beritahu tadi. Sebelum ni aku dah buat satu reaction berkenaan truck Oling, tapi kali ni aku nak tengok satu video yang dekat sini dia kata dia nak adukan ataupun dia nak lawankan atau bandingkan truck Oling dengan Bas Oling. Wow, macam mana guys? Kat sini apa tajuk dia? Mana yang paling gokil? Mana yang paling best lah antara adu goyangan bas dan truck di Indonesia daripada channel Syarul Ali. Video ni dah mencapai 1.4 million guys. Okey, aku tak nak buang masa. Jom kita layan. Adu goyangan truck Oling dan juga bas Oling. Video ni tak panjang, 2 minit lebih je. Kita layan. Dia punya truck tu modif dalam dah macam hotel guys. Memang satu modifikasi yang betul-betul menyeluruh kat atas lori ni, memang cantik. Wow, perempuan ni bas. Kita tengok dia terus oling-oling tu. Bas dia orang pun cantik guys. Oh tengok ada motor ikut belakang. Ni truck. Maninya dia orang buka pintu lagi. Tapi truck dia memang cantik kan. Dia ada stiker dan juga aku tak tahu stiker ke paintbrush ni, tapi memang cantik lah. Nanti gosip. Ada wajib. Oh ini apa? Letak lah sebas ni. Boleh trolling-rolling macam tu. Wih, bahaya ni guys. Truck juga, aku selit kat pemandu dia. Jalan sempit, aku boleh buat macam ni. Ini juga Bekasi ya. Truck Oling. Truck ni dia kata kan memang bawa barang. Aku dah kata komen daripada yang peminat dari Indonesia. Dia kata memang dalam truck ni mesti ada barang yang tak perlu. Memang keren guys, memang power dia orang ni. Okey, itu je. Jadi aku rasa setakat ni dulu reaction kita kepada sesiapa yang dah tengok aku makan tadi. Korang jangan lupa untuk terus order daripada sambal bilis seranggup by Honey tu. Okey, kita jumpa lagi di next video. Tapi sebelum tu, korang yang baru singgah di channel aku ni, tolong subscribe, tekan tombol merah tu, tekan tombol loceng dan tekan all untuk mendapatkan sebarang notifikasi video-video terbaru daripada channel Nice Guys TV. Lepas ni ada makan-makan lagi, ada reaction lagi, korang tunggu je. Okey, terima kasih kerana terus menyokong Nice Guys TV. Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.